2019. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Di sini nih sudah ada berbagai ribuan penonton yang hadir untuk menyaksikan Senandung Merah Putih begitu luar biasa. Iya, benar ya. Banget. Dan ini unik ya. Ini penonton kita yang kali ini. Benar banget. Ini pesertanya aja, jangan peserta. Gurunya aja udah prepare banget ya. Warnanya sama. Betul. Ya, pakai bando-bando warna bandananya merah. Bandananya ulala, lope-lope. Ya ampun. Tapi apakah anak-anaknya juga lebih kompak dari ibu-ibunya? Langsung saja peserta ketiga kita dari TK Pratama Kids. Kasih tepuk tangan dong. Ini dia TK Pratama Kids. Kakak Gadis, ternyata TK Pratama Kids ini tahun lalu mendapatkan juara 3. Iya, betul sekali. Apakah tahun ini akan back to back atau menjadi juara pertama? Nah. Menggeser. Nah, itu dia. Kita akan lihat nih gimana nih penampilan anak-anak muridnya. Betul. Langsung saja kita panggil, ini dia adik-adik dari TK Pratama Kids. Silakan masuk adik-adik. Adik-adiknya mana ya? Oke, ya. Gadis yang pastinya ya nanti akan ada berbagai hadiah yang akan diperebutkan. Apa aja sih seperti juara satu nanti akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000. Dan juga pemenang keduanya akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000 dan juara tiga Rp500.000 serta ada berbagai bingkisan dari sponsor. Iya benar. Bagaimana? Ini adik-adiknya mana? Iya adik-adiknya mana ya? Wah, antusias sepertinya melihat dari ekspresi adik-adik ini ya. Ini mereka udah prepare banget ya, jadi ternyata bukan cuma guru-gurunya aja. Betul. Tapi adik-adik ini juga prepare banget, udah pakai bendera. Bendera. Kayak ini gunting aja dari subuh tadi. Benar banget. Oke. Nah, tapi sebelum kita melihat penampilan dari adik-adik manis dan lucu-lucu ini, kita mau melihat juga yel-yel yang udah disiapin sama guru-gurunya nih. Siap, ini orang tua dan juga guru-gurunya. Iya, betul sekali. Mungkin langsung saja untuk tampilkan yel-yel terbaik ibu-ibu yang sudah siap hadir ke sini. Karena kita punya hadiahnya. Betul. Kita sudah menyiapkan hadiah untuk yel terbaik. Ya, terbaik 1, 2, 3. Ini dia pemirsa, yel-yel dari ibu-ibu dari TK Pratama Kids. Pastikan di prepare-nya itu berbulan-bulan banget Kak Imron. Udah berapa hari menyediakan ibu-ibu? Ini udah berapa lama? Berapa hari? Seminggu. Oh, seminggu aja luar biasa. Ternyata. Tapi kompakan. Tapi saya tadi itu agak sedikit ikut goyang karena ada goyangan-goyangan manja gitu ya. Benar-benar. Luar biasa. Keren banget. Semoga menjadi penyemangat ya buat terbaik anak-anaknya juga. Dan juga anak-anaknya enggak kalah semangat dari bunda-bundanya. Karena tadi aku juga ngeliat mereka ikutan goyang anak-anaknya tadi loh. Wow. Benar. Oke, mungkin Kakak Gadis langsung saja kita tampilkan adik-adik yang sudah siap untuk menampilkan paduan suaranya. Dan ini dia pemirsa. TK Pratama Kids.
Oke, ya. Langsung saja silakan untuk Kakak Eldi memberikan komentar kepada adik-adik kita dari TK Pratama Kids. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Iya. Itu yang buat bendera di pipi siapa tuh? Hah? Dari rumah atau di sekolah? Oh, berarti ibunya ya, mamanya ya. Benderanya kompak ada di pipi kiri semua ini. Oke, untuk penampilan tadi bagus banget. Temponya lumayan, gak lari. Baik lagu pertama maupun lagu kedua. Kemudian nadanya itu sesuai dengan apa tangga nadanya. Walaupun sebenarnya lagu Indonesia Raya itu tangga nadanya untuk orang dewasa. Ya. Sebenarnya baiknya memang tadi sudah dibahas dengan Kak Naning biar muda. Itu harusnya baiknya diiringi dengan musik live. Yang pertama supaya pengiring bisa menyesuaikan penyanyi, bukan penyanyi menyesuaikan musik yang sudah ada. Apalagi untuk anak-anak TK seperti ini sangat sulit. Kemudian nadanya juga bisa disesuaikan. Tapi kalaupun tidak ada pengiring yang bisa live, itu di Android itu sudah ada aplikasinya untuk menaikkan, menurunkan nada, mencepatkan, melambatkan tempo, itu sudah ada aplikasinya, Bu. Kemudian nanti bisa digunakan itu. Tapi tetap saja untuk anak umur seperti ini baiknya pakai musik live. Ya. Tapi intinya dari penampilan tadi bagus banget. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Oke, Kakak Gadis, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan peserta yang akan tampil dari TK Smart Kids. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Senandung Merah Putih 4 Radar Lampung TV 2019.